Kan dia jalan tuh. Ini jalan bukan ya? Bukan. Pak. Oh, orang bekan di sini biar beda lagi. Ini di sini mana ini? Jalan enggak? Ini jalan dari mana? Itu jalan belakang itu. Dari mana? Dari sono. Dari kampung adanya, bukan kalau kan baru ke sini. Kan berjalannya ke bawah tuh semalam. Kalau kita kemari kok bisa ada di sini? Dari mana masuknya? Oh, dia duluan beloknya. Dia masih dikit baru bisa ke sini. Dia duluan belok gini itu. Dapat ini dulu baru kedua ini. Belok. Iya, berarti jalanan di sana kan? Nah, jalan gede ini sono. Iya kan? Pertama. Terus baru masuk sini kan? Baru masuk sini ya. Jadi ini kita ambil nih buat dapat set tulisan sikunya. Udah angle dari mana mobil lewat. Oh gitu, berarti sini berarti ya pakai silodi meter. Nanti dia berhentinya di sini. Berhentinya di sini. Iya, tulisannya udah didapat dulu apa dipotong dulu? Didapatin aja enggak apa-apa. Iya, dapetin enggak apa-apa. Soalnya kan yang ono nanti kita potong dulu dong. Yang daeng, daeng, dieng. Daeng potong. Yang daeng potong dulu. Habis enggak apa-apa. Potong udah dua aja, dua agak lu jangan tinggi kalau ini kan udah ini paling tulisan. Oh, tulisan tulisnya apa pak aman, penting jangan gedung-gedung. Ah iya, jadi dapat mobil harus 16 ya biar dapat ini mobil. Jalan mobil nih 24 segini ini sih kalau nggak ada ini daun-daun ini udah susah pisot bisa pak. Oh gitu, kalau daun-daun ini nggak ada kan kelihatan mau bisa pisot langsung parkir dia ya. Jadi si kunir ini dapat kan. Misalkan lu pasang trek di sini nih ya kan, misalkan pasang trek mobil berdiri aja nih terus dia turun dia selinguk kan. Mana ya si itu? Terus di antara keramaian orang, terus ketemu di sini. Jadi nah. Kalau itu jadi rapi, maksudnya kayak yang ada tanah-tanah tuh kan, jadi memang benar-benar kelihatan bersih tempatnya, tak ada sisi ini. Ya, maksudnya ini harus kelihatan bersih. Atau kalau dapat izin dari sini nih awalnya. Ini sampai sini endingnya mencapai nih. Batu-batunya ya, tapi ini pohon ini nih bagaimana gitu kalau bisa dipapras bersih karena tulisan si kunir kan itu S nya ini kan tandanya Bukit Si Kunir nih, jadi mau kita ambil ini ya. Nah kalau emang ini bisa, kita nge-track. Satu shot. Iya, itu warna mobil. Hah? Oh, ini mau shooting. Bisa aja dulu. Saya BTS baru. BTS baru. Di-track. Paham gak jago. Apa? Oh iya, emang ini wilayahnya Pak. Tentang ini kan gunung daerah. Enggak, berarti yang jadi dibongkar itu pohon. Itu pohon. Aman. Aman. Oke. Buat apa bawa pohon? Ini kan tetap jelas kan itu kalau udah bersih dan clean, jelas mobil datang. Iya, kelihatan lewat mobil dari sono di atas. Tikung, berhenti. Tiba-tiba ada yang nongol di situ. Kalau les mana Indra, Pak? Nah, terus
kita lihat dari sini. Tapi nanti kita harus terima di sana. Tetap ada soal dari sana terima. Kenapa? Warung harus dibuka. Ya. Buka warung. Soal gua yang buat dialog dia nyentil dikit. Ini kan oh di sini ntar bule ada di sini. Akses bule kan memang satu hari di Dieng. Jadi di sini ntar kita taruh akses bule. Oh di sini misalnya banyak bule juga ya. Udah istilahnya internasional punya, tapi kok warungnya masih tradisional banget begini ya. Itu loh, ini ada bahasa sentilan sedikit lah. Itu kira-kira sampai itu buka semua sampai kita lepas aja pas dia out. Set lepas. Nah, terima di danau. Danau, ngomong-ngomong bercanda di danau, seret, terima di atas sana. Gitu kira-kira. Oke ya, paham ya. Kira-kira ini dapat satu shot ini. Nah, sekarang kita lihat dari sana untuk sampai di sini ya. Kalau ini udah aman kan? Nah, coba Bang Kos. Enggak, sampai jam sekian ya, ya itu bisa terkondisikan nanti. Nomornya ini ya. Ya. Aku Marian. Aku Marian. Halo. Mari kita lakukan sayang. Walaupun cuaca terang benerang, tetap dingin itu tetap dingin. Ini tempat wow banget deh. Jadi kalian, buat kalian yang main di Dieng, yang nggak kuat dingin, sebaiknya siapin jaket yang banyak, sama satu lagi, duit yang banyak. Check it out. Jadi lepasnya dia masih dapat nge-side kan. Nyo masih ada warung datang. Jadi seolah-olah enggak putus begini. Begitu ngangkat track kan seolah-olah putus nih. Tapi kalau dibikin track-nya circle dikit jadi begini. Dieng. Tinggal posisinya penempatan jadi kan awalnya gini. Dia ngobrol di depan pas dia mau out, anter dikit. Wonosobo. Wonosobo. Ya. Lebih enak gitu maksudnya ketimbang dia out-nya begini doang. Sebelum entar dapat masih background warung kan tetap dapat, jadi soalnya warung tuh memang udah kelihatan dari tiga tempat ini. Yang belum itu belum ya pelaga dari sini masih pelaga warung siapa nih. Oh, iya dong. Iya ini yes. Baru ini kan kalau memang hari Sabtu bang buka semua bang bos bang Sabtu minggu emang ini jadi sebenarnya ada kata dibuka tuh memang warung cuma Sabtu minggu tuh lah.
Korek anggo mano? Ini banyak bule kok. Ini warung-warungnya ya di sini. Anteng bahasa dia gitu. Kata. Ini harusnya butuh penataan nih yang bagus dari pemerintah setempat nih. Ya mudah-mudahan aja. Jadi sendelan-sendelan dikit nanti ada. Itu ya kira-kira. Oke yuk kita pindah. Hei, kenapa? Berapa menit? Kamu di mana? Mereka cari sunset doang, mau cari ini. Cari subuh matahari doang. Pindah lokasi katanya, antingnya. Apa? Sekarang lah, bisa ke depan. Bang Pian. Mana? Bang Pian. Yuk, barangke. Eh, barangke. Bang Pian. Maaf sekalian. Masih, terima kasih. Akhirnya jangan sampai. Jangan sampai itu. Is. Oke, terima kasih. Udah dimandiin itu, Pak? Iya. Enggak. Satu, Pak, belum, Pak. Satu lagi, Pak. Belum, bentar, Pak. Listrik.